Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPR 21 channel. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan 1 butir telur ayam. Kita pakai semuanya bosku ya. Hari ini KPR 21 channel akan berbagi lagi. Ikuti resep sampai dengan selesai agar umpan bisa bekerja secara maksimal di tempat bos-bosku semuanya. Untuk langkah yang kedua, kita masukkan sunden. Untuk sunden kita main di takaran 2 sendok makan ya bosku. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di KPR 21 channel. Kami selalu membagikan racikan umpan yang biasa kami pakai ya bosku ya. Kali ini kita akan mainkan amunisi baru bosku ya. Jadi ikuti persis seperti racikan yang kami berikan. Ikuti arahan seperti di video ya bosku ya, agar umpan bisa bekerja secara maksimal. Oke, selanjutnya kita aduk ratakan. Pastikan semua bahan tercampur secara merata. Baru kita masuk ke proses yang selanjutnya. Dan sebelum berlanjut, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat atau minimal sedikitnya bermanfaat, jangan lupa ya bosku, ringankan jari tangannya dengan cara klik like-nya ya bosku ya. Serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Oke, untuk bahan selanjutnya kita main menggunakan katulampa. Untuk new katulampa, kita pakai di takaran 1 sendok makan full. Seperti ini ya bosku ya. Umpan ini mau siang mau malam, siap gaspol bosku ya. Jika lo bos-bosku ingin main umpan ini pakai media putih bosku ya. Untuk kuning telur jangan dipakai bosku ya, nanti jadinya akan menjadi umpan putih. Oke, kita aduk ratakan bosku ya. Pastikan semua bahan tercampur secara merata. Lanjut untuk bahan selanjutnya, kita akan mainkan menggunakan jempol amis spesial bosku ya, yang seperti ini, yang bungkus kardus bosku ya. Untuk pemakaian kita tidak pakai banyak, kita cukup main di takaran 1 sendok makan saja. Jadi untuk pemakaian jempol amis spesial kita tidak pakai banyak-banyak, cukup 1 sendok makan saja ya bosku. Namun usahakan 1 sendok makan full seperti ini. Oke, cukup seperti ini bosku ya. Dan sedikit informasi, di KPR 21 channel kami selalu membagikan racikan umpan yang biasa kami pakai ya bosku ya. Jika itu mantap, pasti kita akan bagikan bosku ya. Pasti kita rekomendasikan. Kunjungi beranda kami ya bosku ya. Sudah banyak sekali racikan umpan yang sudah kita bongkar dan sudah kita bagikan. Jadi harapan besar kami, salah satu video yang kami bagikan bisa menjadi umpan andalan di tempat bos-bosku semuanya. Oke, selanjutnya kita masukkan pak ikin yang wangi yang kecil ya bosku. Untuk pemakaiannya kita pakai 1 bungkus. Kita pakai semuanya yang kecil bosku ya. Nah seperti ini. Kita parut bosku ya, agar lebih memudahkan nantinya saat proses pengadukan. Jadi banyak bosku ya yang bisa bikin umpan yang punya racikan andalan. Namun tidak banyak orang yang mau berbagi bosku ya. Jadi harapan besar kami, semoga hadirnya KBR 21 channel bisa sedikit menambah referensi bos-bosku saat ingin mancing dan membuat umpan bosku ya. Semoga bermanfaat racikan-racikan yang kami bagikan, bisa cocok serta gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Tidak lupa kami ucapkan, jangan lupa berdoa bosku ya. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih telah setia mengikuti KBR 21 channel dan mendukung KBR 21 channel hingga sampai saat ini bosku ya. Kita sama-sama saling berbagi pengalaman
lewat KPR 21 channel ya bosku ya. Untuk bos-bosku yang punya racikan andalan, jangan sungkan. Bos-bosku bisa tulis di kolom komentar bosku ya. Oke, untuk santan kara kita main di takaran kurang lebih 2 sendok makan saja. Jangan terlalu banyak bosku ya. Kita main di takaran kurang lebih 2 sendok makan untuk menaikkan aroma gurihnya dan rasa gurihnya bosku ya. Kita aduk ratakan, pastikan semua bahan tercampur secara merata dan lembut tentunya bosku. Umpan ini mau siang mau malam siap tempur bosku ya. Jadi harapan besar kami semoga bisa bermanfaat dan bisa cocok di tempat bos-bosku semuanya. Oke, untuk amunisi baru kita pakai magic bite ya bosku ya. Jadi kita akan pakai essence ini. Ini aromanya dominan amis bosku ya. Jadi untuk pemakaiannya ikuti arahan persis seperti yang kami bagikan di video bosku ya. Oke, untuk essence suntikan kita pakai magic bite. Kita akan main di takaran 4 tetes ya bosku ya. Jadi untuk 1 gram umpan kita main di takaran 3 sampai dengan 4 tetes saja. Jangan terlalu banyak bosku ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk essence bite ini adalah essence untuk penguat aroma bosku ya. Magic bite adalah penguat aroma. Jadi aromanya dominan di amis bosku ya. Jadi sangat cocok sekali untuk menaikkan aroma umpan kita. Dan ini sudah strong bosku ya. Aromanya sudah mantul, sudah ajib pokoknya. Nanti langsung kita tes bosku ya. Jadi semoga bisa cocok juga di tempat bos-bosku semuanya. Untuk bos-bosku yang ingin punya suntikan essence magic bite, untuk link toko sudah kita cantumkan di deskripsi bosku ya. Biar sama antara yang kita pakai dan yang bosku akan beli itu bisa sama. Oke, kita aduk ratakan. Pastikan semuanya tercampur secara merata. Baru kita masukkan ke dalam wadah plastik. Dan umpan siap dikukus ataupun direbus ya bosku. Untuk pengukusan ataupun perebusan, bos-bosku kukus 15 sampai dengan 20 menit. Pastikan sampai matang secara merata. Usahakan setiap 5 menit sekali bos-bosku balik ya bosku. Itu bertujuan supaya umpan bisa matang secara merata. Dan setelah matang nanti bos-bosku tambahkan amisan deho bosku ya. Amisan deho 2 sendok makan ataupun 1 sendok makan jikalau ikan besar. Agar umpan bisa lebih neter bosku ya. Oke, kita masukkan semuanya ke dalam wadah plastik seperti ini. Oke, setelah masuk semua, kita tambahkan wangian memakai daun pandan satu helai ya bosku. Ini untuk meningkatkan aroma wanginya, aroma daun pandan, aroma alami ya bosku ya. Oke, dan umpan sudah siap untuk direbus ataupun dikukus bosku ya, untuk perebusan ataupun pengukusan. Bos-bosku kukus ataupun rebus 15-20 menit dan umpan sudah siap tempur bosku ya. Setelah matang bos-bosku suntik menggunakan deho 2 sendok makan. Lalu bos-bosku tambahkan untuk pengeras dan terakhir bos-bosku mainkan menggunakan kroto. Usahakan kroto rendam dulu dengan air panas lalu tiriskan bosku ya. Baru dimasukkan ke umpan kita. Oke, maaf jatuh. Oke, untuk magic bite untuk link toko sudah kita cantumkan di deskripsi. Jadi untuk bos-bosku yang ingin beli suntikan magic bite langsung gaspol bosku ya.
cek di link deskripsi. Oke, untuk umpan ini nanti setelah dikukus dan setelah matang, bos-bosku mainkan untuk umpan ini nanti, ini kurang lebih 100 gram, ini pakai 2 sendok makan lihu bosku ya. Jadi setelah matang, untuk umpan ini nanti bos-bosku tambahkan lihu dan perangsang target sebagai pengerasnya. Jadi untuk perangsang target kita gunakan sebagai pengeras dan umpan siap tempur. Oke, gaspol bosku ya.